pelaksanaan berdasarkan teks bacaan, lalu menentukan kalimat serangan yang tepat berdasarkan teks bacaan. Before thinking. Dituliskan dulu nama anggota kelompoknya.
Baik, coba kita bahas yang nomor tiganya ya. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Kalimat parah atau bukan? Bukan. Jawabnya S atau B berarti? Ya, betul. Yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Oke, berarti termasuk kalimat apa? Kalimat parah. Ya, betul. Baik, terima kasih untuk kelompok tiga. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Pembelajaran hari ini apa aja? Ada kira-kira siapa?
Oke, baik. Yeah.